sekarang lagi di Rhythm on Us. Nah, di Rhythm on Us kali ini aku mau bikin bukan tutorial, tapi aku mau kasih lihat kamu semuanya makeup favorit aku. Jadi ada 5 makeup favorit aku yang biasa aku pakai sehari-hari gitu. Jadi apa aja mau lihat? Yuk, kita lihat ya. Oke. Yang pertama ini favorit aku banget karena buat aku tuh alis itu salah satu bagian yang terpenting dari muka seorang perempuan. Nah, sekarang aku lagi suka pakai ini. Ini itu namanya Suku Eyebrow Liquid Pen. Jadinya ini tuh kayak spidol. Nih. Nah, ini tuh kalau dipakai kayak bentuknya kayak garis-garis gitu. Jadi kalau misalnya kita punya alis itu jarang-jarang, yang penting udah ada bentuknya, jadi kita tinggal pakai aja, tinggal di garis-garis gitu. Yang kedua, apalagi dulu ya? Oh, ini aja nih. Ini favorit aku banget, tapi kebetulan lagi tinggal sedikit, jadi aku jarang pakai. Ini nih biasanya kan kalau biar nggak pucat, misalnya mau pakai blush on tapi nggak mau terlalu tebal, biasanya aku pakai ini. Ini namanya Fluid Sheer Giorgio Armani. Jadi ini tuh kayak kayak lotion gitu bentuknya sih. Ini udah mau habis sih. Keret tuh ini. Terus nanti di pipi tinggal ditepok. Yang ketiga, ini tara. Ini sekarang bibir, lip and cheek stain. Ini udah barang keberapa gitu, kesekian kalinya yang selalu aku pakai. Biasanya pakai ini aja supaya nggak pucil. Yang keempat, ini lipstick lagi juga, ini buat bibir. Kalau ini seterusnya Lip Maestro. Jadi ini lipstick sih sebenarnya. Ini favorit aku banget. Aku tuh kan nggak terlalu suka pakai lipstick, tapi biasanya kalau misalnya mau syuting nggak bisa cuma pakai lip stain gitu atau lip tint gitu kan nggak terlalu kelihatan. Nah, ini tuh favorit aku. Warnanya kayak gini tuh kalau dipakai. Lanjut yang terakhir, ini bedak tabur. Selalu cuma pakai bedak tabur yang nggak ada foundationnya kayak gini. Ini Microfeel Loose Powder. Nah, ini tuh rasanya nggak kayak pakai bedak. Jadinya yang penting kalau buat aku tuh nggak berminyak aja. Kalau misalnya lihat butiran powdernya itu kayak ada glitter-glitternya sedikit, bukan glitter sih. Jadi kalau misalnya kita pakai itu jadinya lebih cerah gitu, lebih glowing. Jadi aku suka pakai. Oke, itu dia tadi 5 produk makeup favorit aku. Buat kalian misalnya mau request video apa aja, bisa nanti kasih komennya atau nanti bisa komen di Instagram atau komen di Twitter atau komen di Facebook. Pokoknya bisa komen di mana aja, nanti kalau misalnya sempat kita baca, nanti kita bikinin videonya. Jadi sampai ketemu di Rhythm on Us berikutnya.